dari mana kau sebenarnya? Apa aku telah melakukan kesalahan bagimu? Kau terlalu berisik, orang tua. Astagfirullahaladzim. Pukulan apa ini? Aku tidak pernah melihat pukulan seperti ini. Aku yakin orang yang memukul kakekku adalah orang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Guru, tolong bantu aku. Sendika. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, putraku, syukurlah kau sudah membaik. Tapi sebaiknya kau beristirahat saja di kamarmu. Ibunda akan mengantarkanmu. Ayo putraku. Sepertinya ada pertarungan yang sengit di bukit itu. Aku harus melihatnya. Syukurlah putraku kau selamat. Ibunda sangat mencemaskanmu. Kenapa, Raka? Ada apa denganmu? Raden, kami sedang mencari anak muda dengan ilmu yang cukup tinggi dan bersenjatakan tombak bermata dua. Cari ciri-ciri itu, membicarakan keponakan tercintaku, Raden Surawisesa. Mereka adalah keponakan-keponakan tercintaku. Lantas, untuk apa kalian mencari mereka? Untuk dibunuh. Kalian berdua harus mati di tanganku. Dasar pendekar berdebah. Benar, kemampuanmu itu hanya sekecil lubang semut. Kurang ajar! Dia benar-benar sakti mantra kuna. Aku bisa mati di sini sebelum menemukan keponakan tercintaku, Raden Surawisesa. Lebih baik aku melarikan dari tempat busuk ini. Tadi di saat Uwa mencarimu, Uwa bertemu dengan dua pendekar bodoh. Dia berkata kalau mereka
sudah bertarung denganmu keponakanku. Aku tahu siapa orang yang kau maksud. Apa kau menyerangku begini? Dari mana kau sebenarnya? Apa aku telah melakukan kesalahan bagimu? Kau terlalu berisik orang tua. Innalillahi wa inna ilaihi. Raden, Syekh Hasanuddin, jantung yang menghitam, terhenti Raden. Tapi Raden, Syekh Hasanuddin masih ada tanda-tanda kehidupan, meskipun tipis. Alhamdulillah, ya Allah.